those foolish requests. Our turret has been destroyed. You have been slain. Pair of powerful fires is important. Oke teman-teman, welcome back again ke channel kesayangan kalian. Seperti yang tertera di layar kalian, kita setting emblem assassin ya, Balmon of Lanner. Mungkin beberapa konten sebelumnya itu banyak sekali Balmon jadi jungler dan jarang banget Balmon jadi offlaner atau XP lane. Jadi kita akan coba Balmon XP lane lagi ya. Kita pakai emblem assassin ini akun yang ketujuh, melanjutkan misi kemarin ya. Kita selesaikan dulu misi untuk keluar dari Ijo Lumut. Ini settingan emblemnya ya, 22111 ya. Silakan kalian capture ya, bagi kalian yang belum tahu atau pendatang baru di channel lain Balmon. Oke, ini susunan emblemnya. Sedangkan buildnya, nah ini buildnya lain tuh kalau di Epic ya. Nah, ini kita ganti anti kuiras ya. Nah, inilah build Balmon of Lanner ya, di tier epic ya. Agak lain memang dia. Ini bukan maksud kita apa ya. Kalau di tier epic ini kalian itu harus mengandalkan tangan kalian sendiri ya. Main di epic gampang, gampang menang ya. Matamu. Matamu gampang. Kita akan solo ranked, kita akan coba ya. Kira-kira seberapa ohok ya. Build kadang kalanya sudah kita setting build kayak gini, tiba-tiba teman satu timnya macam telek ya, tapi ya namanya solo ranked ya. Kadang kala nggak sesuai dengan ekspektasi. Oh, lagi kita nggak banyak baca. Kita langsung solo ranked aja ya, biar lebih oho. Bener gak sih? Ditemani kalian sahabat ngenyos ya, dari Sabang sampai Merauke. Iya. Iya, satu bintang lagi ya. Satu langkah lagi kita ke legend ya. Bener gak sih? Lebih ohok lah, kita ohok dulu lah. Lo gak masuk. Mana sih? Nah. Ini mapnya gak masih baru, masih lama mapnya kan? Masih 3 sih, oke yang ini aja deh. Oke nih temen-temen kalian, sahabat ngenyos dari Sabang sampai Merauke. Welcome back again ke channel ya, kesayangan kalian ya, channel I'm Balmon, the king of babak pengencerita ya. The king of ohok. Oke. Bagi kalian yang baru hadir di tayang perdana, terima kasih banyak yang untuk sahabat-sahabat saya yang baik pastinya. Dari Sabang sampai Merauke, termasuk sahabat-sahabat saya juga yang baik dari Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Kamboja, Myanmar, pokoknya dari mana saja kalian berada. Kalian kalau di Epic wajib nge-ban hero Epic. Salah satunya adalah Mia. Ini wajib kalian ban. Akulah cahaya rembulan yang menembus kegelapan. Cuman kalau pakai emblem assassin ini kelemahannya Balmonnya tuh apa ya? Gak ada ketahanan. Itu aja sih. Dengan build kayak tadi tuh Balmon memang lebih sakit di early ya, mid game sampai late game. Tapi kalau ketemu counter ya ngel. Tapi nggak apa-apa sih ya. Kalian absen siapa di antara kalian di sini yang masih ya di Ijo Lumut? Di mana targetku? Kita bocorkan ya. Gimana cara main Balmon offline? Dan tidak akan pernah berubah. Oh, berarti si Harris PSB ini, PSRB ini, Pasar Ibu ini pakai Yin jungler. Jadi kita pakai offlaner lah ya. Jangan Dairot lah, susah nih lawan Dairot, cowok angel nih. Muntun tolonglah, kasih ya konten yang mudah ya. Soalnya ini menuju ke legend ya. Yeah. Aku melakukan okay. Yang ingin kulakukan. Kita langsung Balmon ya kan. Oh, cuy. Bos. Ingin menghancurkan Ringbasket. Aku ingin menghancurkan Ringbasket. Ini pakai execute ya. Nah, kelas. Siapa MM?
Intinya kalau kalian main solo rank tuh harus ini sih. Ini user apa nih? Ini gua nih anjir. Ini si Apri Doyle ini kayaknya kita agak sanksi loh, cuy. Kalau ada nama di belakang namanya tuh udah angka ya. Ini user seribuan sih ya. Sopan santun telah hilang. User fighter dia nih. Dan aku akan mengembalikannya. Gua pakai Zilong. Gua kan sudah XP lane jangkrik. Ya udah Franco boleh sih Franco. Nah, Tikril boleh. Surya ketengan. Siap, maju. Oke, Layla nice. Sang naga. Astaga. Mangel guys, kalau solo rank lah boleh-boleh dong. Udah ada gua counter lagi. Di counter Dairot, di counter sama Gwyn. Mending gak usah pakai MM tadi guys. Ini gak usah pakai MM tadi. Teles empat. Gak apa-apa ya teman-teman, kalau solo ranked memang kadang-kalanya ini sih gak sesuai dengan ekspektasi ya teman-teman. Tapi gak apa-apa sih ya. Aduh cuy, angel guys. Ya Allah, Zilongnya pakai teleport. Tapi mereka dua jungler ya, kelas. Oh. Ini flicker, execute flame shot. Boleh-boleh ya. Tapi mereka ini Darren pakai emblem fighter dan ini pakai emblem fighter juga sih. Si Aldous dan kelemahan emblem fighter Aldous itu damage-nya enggak sakit, cuy. Damage-nya enggak sakit dan jalannya lambat. Tapi tebel dia. Oke. Kita main lagi di akun yang ketujuh ya, Balmon of Lander. Emblem assassin spell ya. Execute. Ya. Yeah. Welcome back again ya ke channel of. Welcome to Mobile Telek ya. Seperti biasa, kita ke atas. Jangan lupa like lah, kalian nonton gak nge-lag. Biasaan lah kalian. Oke, Zilongnya di bawah ya. Godland gak apa-apa sih dia, GGB si Layla gak masalah. Sabar, seperti biasa, kita santui dulu di sini. Kita jangan lawan Gwyn dong, tolonglah. Sabar. Gwynnya di bawah. Oh, Gwynnya di bawah. Gwynnya GB ya. Berarti kita lawan Aldo sini. Hancur. Gak ada. Putar. Loh, gak ada, cok. Mana orang itu? Wah. Orc sejati tidak takut berkorban. Loh, kemana ya? Wah, adusnya ngebuff dia, guys. Wah, repet. Oh, ini dia. Wangel. Akan dibangun. Sabar. Sudut wilayah ini. Putar. Di retri. Skill 2 mana Dus? Oh, skill 2 dia, stun kita. Oh, sakit Angel. Puter. Oh, Angel. Oh, sakit cok. Ah, balik sih lah, daripada mati. Kita langsung di counter 3 hero sekaligus ya. Ada Aldous, Dairot, dan Gwyn ya. Ini hero yang gak mungkin kalian lawan sih di late game ya teman-teman. Jadi kodok kalian dibuat sama mereka. Kita berusaha dulu, kita pakai execute. Cuman Aldous nggak pakai flicker tuh dia nggak bisa combo ya. Jadi nggak bisa kabur ya. Jadi kaburnya Aldous hanya mengandalkan skill 2 ya. Nice. Bisa solo kill loh. Mana dia? Gak ada guys. Kita harus hidup. Maka mereka. Tamen dulu nih. Terima kasih kalian sudah mampir ya. Terima kasih banyak. Welcome back again bagi kalian yang hadir di tayang perdana. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Api neraka akan membakar kalian menjadi. Puter. Ini pakai emblem assassin ya. Sabar. Ini mati gak sih? Oho. Aduh, mati. Ini puterin mati nih. Nah, kelas. Rosot. Oke, sudah warrior boot, kalian beli bloodlust ya, bloodlust. Sabar.
Sambil dulu ini kita berbisikan Len ya. Sabar, sabar. Oke, nice. Udah skill 2. Dia usahakan udah skill 2 dulu sih. Oh, belum jadi sih, baru jadi ini. Wos. Ada absurd ya. Wah, diretri sama dia, panik Aldusnya. Alah suram Aldus. Bentar. Sabar. Keteguhan hati membawa kemenangan. Ini bisa mati sih harusnya. Wunder, skill 2 dia kan. Nah, baru kita puterin. Kau ada stun sih dia. Sabar. Sabar. Cooldown sih execute gua anjir. Sabar. Kita ambil dulu nih. Kita potong creep gini sub, arahkan ke minion. Nah, jadi dapat minion, dapat ininya juga, Bang. Sinilah, mati lo maju ke pancing nih, mati nih. Sini. Ada execute gua, dos. Kepancing dia. Enggak ada flicker lo. Ah. Jangan gitu kamu, dos. Tolonglah. Dus, adus. Mereka tidak punya pilihan. Sabar, kita potong aja sih. Gak apa-apa, di cas gak mati sih kita. Sinilah cas. Kita harus. Kau. Hancur. Ada kesekit sih gua. Bisa gak ya? Sekarang damage turret tuh sake lo, cok. Ngapain ke situ? Ellen. Hero miring itu ultinya. Udah ulti aja. Dia ulti gak sih? Dia ulti, cok. Tunggu seleng-eleng. Alah, sudah guys. Gak nyampe. Aduh. Ada yang skill loh, cok. Bisa gak ya? Aduh, skill lagi cuy. Cang'e maju lah, Cang'e. Ada yang skill gua. Ini mati. Hati sama yang sakit ya guys, kesel itu sumpah. Alah ma, Cang'e, kok di mid aja, ngapain kesini bantu XP lane. Ayolah. Mas, sini, gak berani sih dia. Dos, jangan kesini, Dos, mati lagi nanti. Hati mana guys, ada stun sih. Makan stun. Gak mati. Mid, cok. Weh, wah. Rumah kita akan dibangun di setiap sudut wilayah ini. 3-0 belum ada mati kita anjir. Sabar. Api neraka akan membakar kalian. Oke, derot di mid ya. Kita ambil dulu. Mereka harus main sabar sih ya, teman-teman ya. Tapi kita harus main cepet, cok. Bahaya kalau late gini. Cuman untung sih, Aldous nggak pakai flicker ya. Kalau pakai flicker bahaya, bisa combo dia. Itu Derot, cok, ngambil bomb itu ah. In. Wah. Aduh, jangan. Kok? Ada execute. I'm coming for you. I'm here. Asem ada pasif. Udah kepang. Jebol dia guys, tapi kita. Rumah kita turret kita sebenar. Kita tinggal sebentar di push sama Aldous. Ada kamu ele. Demi kehormatan, kami menyerang lebih keras. Ini parah banget sih Yin-nya enggak pernah ke atas, tuh. Sabar. Mereka ward terus anjir. Kita bantulah dulu landing.
Saya kita ambil dulu ini. Oke nih. Wah, roto guys, ini guinnya lo ngeri nih guinnya. Lewat sini enggak dia? Ah, ini mati. Nah, belum sempat loncat kok kan. Nana Geraldine, I'm here, I'm coming. Aduh, cok, enggak ada execute gua anjir. 10 kali lipat. Oh, enggak ada cok buff ya. Kita kembali lane kita ya. Kita beli Hunter Strike dulu. Hunter Strike. Orang lemah akan mati. Sabar. Belum jadi Hunter Strike ya, teman-teman sabar. Sok. Suatu hari aku akan membebaskan semua orang. Gua dicap tuh. Nah, jadi Hunter Strike ya. Item ketiga pakai Merific Roar aja, cuk, biar damage-nya masuk. Walaupun agak sedikit berisiko lah karena ada Gwyn ya. Oh, mati lagi. Oh, mati. Mati dos. Benjol. Aduh, mati lagi guys. Ini Yinnya nih boleh-boleh loh. Kayu dia nih nanti nih. Fix. Mati. Yudur, ada execute. Nah, legendary. Nice. Gendong lo kita asem. Ini jadi XP lane rasa jungler ya. Kita ke atas, ke bawah, ke tengah. Alah. Nice guys. Ini tugas tank ya gini nih. Tapi nama di Epic mungkin nggak tahu sih ya. Jadi tugas kita aja deh. Buka rumput gitu. Oh. Mati lagi Yinnya tuh. Kan. A double kill. Wah, flicker dia guys. Sabar, tunggu. Tidak ada. Oke, ada load lo, sabar dulu. Kita batu red bawah sih ya. Gak ada red flicker kan? Legendary. Ini item trial pakai untuk Iras aja. Kelas. Woi, turun. Hei. Ulti Chang'e. Ulti. Rot, ulti Chang'e. Mati Laylanya. Trot. Mati lagi Yin ya. Ya Allah, Yin mati 7. Ini di late game kalah lo kita, cok. Anti Kuiras ya. Kita harus mendapatkan kembali Tormund. Anti Kuiras tuh ngatasi damage Aldous aja sih ya. Enggak usah beli Twilight Armor ya, enggak cukup. Cok. Tetap mati kalau dilihat game kalian. Nanti kira saja sih. Aku bernyanyi ketika mendengar suara perang. Mati itu. Jilongnya mati enggak? Mati guys. Malah roto. Cocok. I Wasteland adalah penjara untuk jiwa-jiwa yang kesakitan. Mana ya missing? Kita ambil aja ini. Kita harus hidup. Maka mereka orang lemah akan sabar. Belum jadi hantu Kuiras ya. Sabar. Cuman tuh red bawah sama Atos udah jebol sih, udah enak. Adalah rumah kita yang tinggal. Wush, kita ratakan.
Kan. Oh. Wangel. Ini. Dirot nih mati. Wah, ada skill 2 deh, guys. Kita akan membalas. Sabar. Ada loot lo. Kau. Ada loot. Eleng. Ada loot. Woi, eleng. Hei, awas. Sejati tidak takut berbohong. Ya Allah, ini mati nih. Kau ngising kok. Missing lo. Mereka tidak punya pilihan. Sabar. Berumput dulu sih. Oke, dapat. Nah, jadi full item ya. Dan dikuiras. Gila, sok gendong banget lo. Ai, mak. Tapi enggak apa-apa sih kalau kalian main di tier epic tuh kadang mungkin mereka ini apa ya? Jaringannya jelek ya, makanya noob main. Rumah kita. Kita potong di sini. Lewat sini nanti mereka. Setiap sudut wilayah ini. Os, enggak ada flicker. Ayo panik. Oh. Gue ini Ferry, enggak ada loncat. Di NG lo. Kena virus EVOS dia, guys. Buta map anjir. Welcome to Legend. Sayonara. Badah bertulah cie. Eng. Woi. Bos. Ding dung. Yeah. Oh, cuk. Akhirnya akun yang ke-7 misinya sukses ya, guys ya. Meninggalkan ya badak bercula si dia. Kelas. Bagi kalian yang tadi kelupaan, silakan kalian mundurin aja videonya yang baru bergabung soal susunan emblem dan build Balmond di tier epic ternyata. Oh, legend kita, guys. Alah, telek lah. Kita ucapkan alhamdulillah ya, teman-teman ya. Oke, thank you so much. Bagi kalian sudah nonton di Legend, lupa skip. Sampai ketemu lagi next content. Seperti biasa, mengenai bosan, ingatin sobat nyos ya. Jangan pernah dekati narkoba. Jangan pernah tinggalin sholat. Dan baik sama emak dan bapak kalian. Sampai ketemu lagi di channel. Di konten Oho selanjutnya. See you next time. Dadah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Oke, sampai ketemu lagi next video. Dadah.